Jarvis, kamu udah sampaikan belum pesan darurat saya sama si Pocong dan Ultraman itu? Sudah, Tuan Star. Terus, mana mereka? Dari sistem pelacak, kemungkinan mereka sedang dalam perjalanan, Tuan. Menurut perkiraan saya, mereka akan tiba dalam 2 atau 3 menit lagi. Kita nggak punya waktu sebanyak itu sekarang. Saya harus mencari cara untuk menahan monster ini. Oi, Iron Man, apa cuma segini saja kemampuanmu? Ayolah, lebih serius lagi. Aku bahkan belum mengeluarkan kemampuan hipnotisku padamu. Akan kuambil seluruh hartamu, dan aku akan jadi monster paling kaya di bumi. Eh, monster kurang ajar. Beraninya kamu sombong di depanku. Yang pantas untuk sombong itu cuma aku. Mana Om Tamen? Katanya Mas Iron lagi ngelawan monster di sini. Kok nggak ada orang? Saya juga nggak tahu, Cong. Mending kita mencar aja deh. Kamu cari di sebelah sana, biar saya cari dari atas ya, Cong. Oke, Om Tamen. Mas Iron? Mas Iron? Mas Iron di mana sih? Mas Iron? Mas Iron ada di bawah sini ya? Gak ada juga. Mana sih Mas Iron? Jangan-jangan saya sama Om Tamen di prank lagi. Nah, itu dia Mas Iron Man. Akhirnya ketemu juga. Menyerah saja Iron Man. Mas Iron Man, maaf saya terlambat. Iya gak apa-apa. Lain kali jangan kelamaan kayak gini dong datangnya. Saya hampir aja kena hipnotis tadi sama monster itu. Iya Mas Iron Man. Terus kok kamu sendirian? Si Pocong kemana? Duh, saya juga kurang tahu tuh Mas Iron Man. Tadi kita mencar buat nyariin lokasi pertarungan ini. Ya udahlah, sekarang ayo kita kalahin monster itu. Baik Mas Iron Man. Wah, 2 lawan 1 ya. Oke, siapa takut?